Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah Taman Tahfidz, alhamdulillah dengan segala karunia Allah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah yang sudah barang tentu bahwa Allah tidak akan pernah bosan, Allah tidak akan pernah berhenti memberikan karunia nikmat kepada kita sampai kita sendiri yang merasa bosan. Tidak naonnya sekali-kali Indonesia. Jaten pangemut gitu nalika simkuring ngaser gitu tah Kang Jaka jadi karerencangan di Jakarta diserkeun kanal dakwah teh. Ali taros gitu ka Bang Opik saangkatan sareng Ustaz 84-85an lah. Kok bisa ditaros ke hartos teh eta nu dieu ngan bahasa Sunda saeutik. Pan lebar gitu aja. Atau sekali-sekali memberi guru-guru Indonesia gitu. Jadi sugan we ari di share syariatna ku anjeunna gitu karena dakwah jadi nomor hiji sadunia sanggup apal ya. Jadi ke Bang Opi Kerancung kata katelana teh Opi Kerancung di Pajagalan teh gitu ka orang Jakarta diserkeun nah aja sanes bade sombong sanes bade agul ku payung butut ilmu karek sakieu janten dina kajian ayeuna namanya orang anggap lotek gitu nya bahasa teh. Jadi saya sekarang baru dari lalotai ke kita. Alhamdulillah dengan izin Allah cuaca begitu cerah dari kata Kang Riki kersakeun. Pada sore kali ini sudah biasa seperti biasa saya tidak mempersiapkan apa yang akan disampaikan. Angkewe saguluyurna gitu. Saguluyurna naon anu bade didugikeun. Jadi apa yang ada dalam keilmuan saya pribadi saguluyurna we. Nu ka saguluyurna bahasa Indonesiana naon? Apa? Bilih ibu hayang ngabahas judulna anu misalnya aya request ibu. Daya. Bisi hayang ngabahas bab naon gitu dina urusan akidah. Gitu. Besi atuh Kang Erik sama Abi mah hayang ngabahas anu mah enggak satiasa-satiasa gitu. Tapi kumargi panginten da sakapeun ai tos ditaros masuk. Nya teu ngawalon teh bakat ku bingung meureunnya rek minta judul naon mun kitu. Mata engke mah ka Kang Jaka judul mah terserah Kang Jaka. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, sebagaimana yang limafhum bahwa setiap manusia itu punya keinginan, bahkan ribuan keinginan karena dia manusia. Nah, cuman terkadang dari ribuan atau satu keinginan pun terkadang kita merasa tidak satu pun keinginan ataupun tidak ada satu pun cek bahasa sunama dikabul gitu. Nah, sementara manusia itu berbagai macam keinginan dalam hidupnya, berbagai macam cita-cita, berbagai macam persoalan yang dihadapi yang ingin selesai. Sana siji dua banyak, tetapi kenapa
itu satu persoalan pun kita merasa tidak selesai. Nah, ku ilmu akidah, ku ilmu tauhid mah bakal kapangi. Gitu. Laha bakal kapangi simple, sederhana. Ketika kita mengajukan satu keinginan kepada Allah, kemudian seolah-olah Allah tidak mengabulkan, ya tinggal tafakur karena diri sorangan. Tinggal introspeksi terhadap apa yang kita ajukan. Kunaon Allah teh ngabulkeun? Berarti ada sesuatu dalam diri kita. Ada satu ganjalan yang ada dalam diri kita. Jadi pada hakikatnya Allah selalu mengabul apapun keinginan hamba-Nya. Nah cuman secara tidak sadar kita beranggapan bahwa doa orang tidak dikabul. Kita merasa doa kita tidak dikabulkan. Eta mah lupa deui karena diri sorangan. Aya naon dina hate urang? Aya naon dina diri urang? Sehingga Allah seolah-olah tidak mengabulkan keinginan kita. Seolah-olah Allah tidak mengabulkan doa kita. Sementara dalam ayat sudah sangat jelas. Nah biasanya kumubalik setahun sekali disampaikan anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Eta teh ayatnya setahun sekali disampaikan Ramadan hungku gitu. Jadi ayat ini menjelaskan dengan pasti gitu. Idza sa'alaka 'ibadi anni, ketika hambaku, kata Ustadz Ikin almarhum Allahu yarham, ketika Allah mengucapkan kata idza sa'alaka 'ibadi anni, ibad abdun, itu satu penghormatan bagi manusia, penghormatan bagi kita sebagai orang yang mengaku beriman. Jadi ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah bahwa aku ini dekat. Nah, cuma nanti tergantung, kata Ustaz Ikin mah tergantung persepsi yang mengatakan deket nak, gitu. Tergantung persepsi deket nak teh. Kepomi ibu ditaros ai garuh caket bu. Tebih cek saha? Cek orang Pasir Leutik. Ai cek orang Tasik Garut jauh deket. Deket dah kaliwatan ku Tasik mah gitu. Jadi jauh dan tidak dekat dan tidaknya tergantung nanti persepsi. Persepsi ketika mengatakan deket jeung jauhna. Maka ketika Allah mengatakan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Malah dalam keterangan yang lain min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Tangke tergantung urangna. Tergantung urangna hayang deket ka Allah atawa henteu gitu. Makana dina riwayat Imam Bukhari mah anna inda dhanni abdibi gitu. Aku sesuai prasangka hambaku. Panjang pan eta teh habis teh. Gitu. Panjang. Jadi ketika seorang mendekat kepada Allah bisibrin sajengkal, maka Allah ziroan sahasta. Gitu. Jadi dekat dan tidaknya nanti tergantung urangna. Nah, maka kata Allah ujibu da'wata da'i idza da'ani. Tak iya janji Allah. Apabila seseorang berdoa meminta kepadaku, pasti kata Allah aku akan kabulkan. Bohong mah janji Allah.
Tuh mal mungkin janji Allah bohong. Da Allah mah ketika memberikan satu hukum eta pasti. Tidak ada kata insya Allah. Tidak ada kata mudah-mudahan. Hukum jeung Allah mah hukum anu pasti. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, sing yakin pasti Allah mah ngabulkeun. Tah gumantung hate urang deket jeung henteuna ka Allah. Tergantung nanti kita. Nah, ketika kita suudon ka Allah, rek dikabul kumaha doa urang. Da urangna goreng sangka ka Allah. Gitu tah bareto abdi gitu. Ketika Allah akan mengabulkan doa kita, ternyata itu hati kita diliputi oleh prasangka yang buruk terhadap Allah. Diarep-arep doa teh ku urang. Disawang ku akal ku urang. Urang teh geus ngadoa ka Allah naha teh turun-turun. Urang teh geus ngadoa ka Allah tapi iraha datangna tasiga kitu. Itu akal selalu membisikkan hal-hal yang sifatnya pasti karena anu hal-hal anu sifatnya menghalangi doa-doa kita. Da iblis mah kitu lemes kan ieu teh. Seseleket ngahalangna teh. Doa urang rek diijabah ku Allah, iblis langsung masuk karena akal pikiran urang langsung disawang ku urang. Diarep-arep. Nah, padahal sakali deui urusan akidah urusan hati isi kalbu urang. Lumatak dalam urusan akidah tong lobating ku akal. Sebab moal kahon tah ku akal mah. Sementara lamun ku urang ditafakuran isi dari Al-Qur'an persoalan-persoalan yang tidak pernah kita alami. Kejadian-kejadian terdahulu yang tidak sedikit pun kita alami. Tapi urang teh yakin we nya. Eta iman. Sok pikiran ku akal, maka hontal ku akal. Mata cek ilmu tauhid, ma akal pikiran, hijikan jeng hati orang, kiblatkan ke Allah. Gitu. Hijikan weh jeng hati orang. Ketika akal bermain, setan tadinya te iblis bermain. Hijikan karena akidah orang, karena ketauhidan orang. Gantungkan hati orang ke Allah. Entar nepikin ke lepas. Makanya kata Allah, setiap orang, setiap hamba yang berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Sekali ini tidak ada kecap insya Allah, tidak ada kata mudah-mudahan. Ketika berurusan dengan perintah Allah. Nah ini tanpa sadar kadang-kadang spontan. Kita mengatakan mudah-mudahan Allah mengabales. Ketika seseorang berbuat kebaikan, kemudian keluar ungkapan kita, insya Allah Allah ngabales. Tanpa sadar eta teh. Makana urusan akidah, urusan tauhid mah ipis pisan. Saeutik we sedikit goncang, sedikit kakecoh ku iblis sudah lapur pahalaan. Itu. Pan setiap kebaikan yang Allah perintahkan, nges pasti Allah akan memberikan balasan. Menja'a bil hasanah. Tuh, ketika kita berbuat satu kebaikan, falahu asru amsalha, maka Allah akan membalas 10 kali lipat. Yakin teh tadinya. Ketika yakin naha atuh sakape, mudah-mudahan we urang nyeun kahadean ka jalma eta ku Allah dibales. Naha bet ujung-ujungna make mudah-mudahan. Sementara Al-Qur'an sudah pasti memberikan balasan 10 kali lipat. Insya Allah urang nulungan jelema eta mah ku Allah ge dibales. Nah, bet make insya Allah deui. Seolah-olah Allah beunang ku apes tah cek orang Sunda mah bahasa kolot. Ketika kita ada ungkapan kretek tina hate mudah-mudahan Allah insya Allah berarti seolah-olah Allah benang kulalai. Seolah-olah Allah akan lupa. Akan lalai dan lain sebagainya. Nah, disingkat ke orang Sunda mah apes. Gitu. Apa mungkin Allah lalai? Apa mungkin Allah lupa?
ketika kita berbuat baik cek Allah teh, alah si eta poho can dibare pahala. Mal mungkin. Mal mungkin. Dina ayat kursi tos jelas banya kumaha eusina. Mal mungkin. Jadi tidak ada ungkapan insya Allah, tidak ada ungkapan mudah-mudahan jeung Allah para rasti. Sebaliknya ketika seseorang berbuat keburukan, kejelekan, geus pasti moal ngareuna. Geus pasti Allah akan memberikan siksaan. Tong mujang-mujang di akhirat, di dunia geus karasa disiksana ku Allah. Kumaha karasana? Cek Rasul mahaka fi sirrika wa karita ayatul yang alaihin nas. Teu ngareunah tina dada urang teh sempit sesak gitu. Ketika seseorang berbuat keburukan, ketika seseorang berbuat kejelekan, pan kitu. Ketika Rasul ditanya anil birri wal ismi, tentang perbuatan baik dan dosa, kumaha dosa teh? Acek Rasul maha kafisarika wa karita ayatul yang alaihin nas. Teu ngareunah sesak tina hateta. Artinya seseorang sedang diberikan siksaan oleh ku Allah. Matak tengarena tina hirupna sok tina sakala urusan jelema keur aya dina maksiat. Ketika seseorang sedang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan, ketika sedang melanggar aturan-aturan Allah geus pasti moal ngareuna hirupna. Aya we masalah teh unggal poe teh angeus-angeus eta teh sok geura. Ayo urusan keyakinan, urusan akidah yang tanpa disadari ku Allah. Makanya bagi kita sebagai orang yang mengimani, yang meyakini kekuasaan Allah, ketika tidak, ketika ada keresahan, kegelisahan, dengarin awe cek orang sunama, buru-buru ngadehes ke Allah, ngarumasakeun diri, buru-buru ngadehes, memohon ampunan ke Allah, gitu. Ada telemes gitu tah. Nah, jadi sekali ini dalam urusan perintah dari Allah apapun bentuknya, perbuatan keji, berbuat kebaikan yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an kade eta teh hukum pasti ti Allah. Tidak ada kata insyaallah jeung mudah-mudahan. Matak sing yakin sekecil apapun kebaikan ketika ini memenuhi perintah Allah, sing yakin pasti dibalas ku Allah. Pasti aya pahalana. Gitu. Nah, berbeda dengan ketika kita berjanji kepada seseorang. Lamun hubungan muamalah, hubungan antar manusia, ketika kita menjanjikan sesuatu, kudu make insya Allah. Harus memakai kata mudah-mudahan. Dina Quran surat naon Kang Pian hilap deui. Ketika Rasul menjanjikan kepada orang Yahudi, datang besok aku pasti akan memberikan jawaban. Cek Rasul deh. Maka Allah memberikan teguran. Wahyu pada saat itu tidak turun. Pan rewas Rasul ge manusia nama. Rewas sebab geus janji Rasul teh. Tapi kenapa wahyu tidak turun? Nah, itu bentuk ibrah bagi umat setelah Nabi Muhammad yang urang. Jadi ketika kita berjanji kepada seseorang, ucapkan kata Allah, insya Allah, mudah-mudahan, gitu. Jangan kamu mengatakan aku pasti melakukan besok, cek Allah teh. Sebab kepastian milik aku. Mata kalau ngajanjikan ke manusia, insya Allah abdi hadir, insya Allah abdi bakal dongkap. Harus begitu ketika dalam hubungan muamalah. Kang kade sih ingat ketika kita berjanji insya Allah kudu dicumponan eta teh. Kita kade ulah insya Allah sunnah. Godang pengajian insya Allah padere dongkap. Isuk mah teh henteu. Da insya Allah na moal di urang mah pan kitu. Insya Allah na moal di urang mah. Padahal anger we dosa. Kenapa? Sebab kita sudah berjanji kepada seseorang akan datang. Sebab kita berjanji akan memenuhi panggilan atau undangan ini. Nah, teka siksa kita nuli janjian ku urang. Misalnya, parede insya Allah abi enjing bakal dongkap tak usah lapan. Atau parede teh merenung uang we, gitu. Nepikin ke ayah orderan puluhan juta ditolak ku parede. Ayah janji senapunten we, mal biasa, gitu.
Kenapa? Sebab sedang menunggu janji dari kita. Ari nu ngajanjian hare-hare. Sok teh kasih sakumaha parete? Mun cek parete ku aing disuk mumpangi. Ang kitu ta insyaallah diurang mah kitu. Jadi kade ketika tidak ada yang lebih wajib, maka harus tetap melaksanakan janji yang telah kita ucapkan. Oh gitu, bedana teh pan. Kamangsa mah harus mengucapkan insyaallah, mudah-mudahan ai urusan jeung Allah mah teu aya. Urusan dengan Allah sesuatu yang pasti. Ketika melakukan kebaikan pasti menang pahalana, ketika berbuat keburukan pasti menang siksana. Jadi ulang-ulang di akhirat di dunia geus karasa. Sok we. Ya ieu mah pengalaman sim kuring bagaimana ketika saat itu nyeker usaha kene, kasiksana ge lahir batin. Ka Allah suudona luar biasa. Mengharapkan rezeki ditungguan we. Kasiksa eta teh lahir batin nepikeun ka awak begang. Kolocan waktuna gitu. Eta pan kasiksa teh. Nah, jadi ketika seorang hamba kata Allah berdoa maka pasti aku akan mengabulkan. Nah, Ari Ibrahim bin Adhama memberikan 10 syarat ketika seseorang berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah. Loba teuing lah 10 mah bisa teka udag. Sebab Allah hanya memberikan 2 syarat. Fal yastajibuli wal yu'minubi. Kata Allah ketika doamu ingin dikabulkan, ketika keinginanmu ingin aku kabulkan, fa yastajibuli, maka penuhi apa yang aku perintahkan. Fal yu'minu bi, dan yakini. Iman merenya cek orang mah gitu. Fal yu'minu bi, dan imani, dan yakini. Gitu. 2 syarat Allah mah bageur. Penuhi apa yang aku perintahkan yang sudah tertuang dalam Al-Qur'an. Lamun bingung kumaha cara melaksanakan Al-Qur'an, isi dari Al-Qur'an, tinggal lihat bagaimana Rasul melaksanakan isi dari Al-Qur'an. Gampang, sederhana. Ketika kita ingin melihat makna atau isi dari Qur'an, lihat bagaimana Rasul mempraktekkan sehari-hari. Sebab kata Siti Aisyah, Rasul merupakan akhlak Qur'an yang berjalan. Gitu. Gampang, padanya. Takku orang Persis, orang mah ulah lepas tina Quran, sunnah gitu. 2 syarat, wal yastajibuli, penuhi apa yang aku perintahkan, wal yu'minubi, dan yakini apapun yang sudah termaklub di dalam Al-Quran, imani. Tak yasa kapeng masuk pasti kene orang terada hese iman tehnya. Ari parentah mah sudah jelas. Di dalam Al-Quran, apapun perintahnya, mau itu perintah dalam urusan larangan, lain larangan mah urusan dosa mah, lain pigawean urang, hanya sekedar untuk diketahui. Tapi tahu nu pokok mah perintah Allah dalam urusan-urusan pipahlaeun urang. Al-Quran sebagai pedoman hidup urang. Atas slogan orang Persis teh, tong lepas tidak pedoman hirup Quran yang sunnah. Sebab Quran dan Sunnah merupakan pedoman kita ketika menjalani hari-hari. Ilapun orang lepas wetina pedoman hirup Quran Sunnah limbung, linglung. Mun disebut sesat mah sesat gitu. Terpuguh muntangna. Lamun orang lepas tina Quran jeung Sunnah. Anu matak sebab Quran teh. Kata Ibnu Taimiyah tidak cukup hanya dibaca saja. Al-Quran tidak cukup dibaca dan diterjemahkan saja. Tercukup dibaca jeung diterjemahkan. Lamun teu apal eusina. Tapi tercukup Quran, orang maca Quran hanya sebatas membaca, menerjemahkan, memahami. Lamun teu diamalkeun. Cik Ibnu Taimiyah teh. Artinya isi Al-Quran, perintah Al-Quran teh pagawean urang. Pang tadi ge Al-Quran merupakan pedoman hidup ketika kita menjalani kehidupan. Lumatak lamun lepas tina Al-Quran bakal linglung urang ngajalanan hirup.
Kenapa? Sebab solusi sudah ada di dalam Al-Qur'an. Matak tong dibaca hungkul Qur'an teh. Dibaca, ditulis gitu. Ari dipigawe henteu. Sementara Al-Qur'an geuningan cek orang sunah mah surat cenah. Tiap surat Al-Fatihah, tiap surat Al-Baqarah dan seterusnya eta teh surat. Surat naon? Surat perintah dari Allah. Artinya teh cukup dibaca aya ngaran surat perintah mah. Misalnya ibu menang surat di RT misalnya sebagai aparat cek RT hari Minggu kudu bebersih. Hari Minggu aya kerja bakti sebab aya instruksi di kelurahan. Bikin surat teh ka ibu. Ku ibu dibaca, baca we. Begitu isukna RT jeung pihak kelurahan ngontrol, pabalata keneh lingkungan teh kalotor. Cek lurah teh naha ieu teh kalotor keneh? Teu diberesan, teu aya kerja bakti. Kapan kamari geus aya surat? Ibu nampi suratna, nampi. Tos dibaca, nya dibaca. Nah teu dipigawe, ah dibaca we hungkul. Asiga kitu. Dibaca we hayeuh parentah Allah teh dipigawe. Henteu. Siga budak misalnya dititah ku inuna teh, yang meuli anunya tuliskeun ku inuna teh. Tah. Jig balanja. Dibaca we ku budak teh balanjana mah henteu dibaca we. Atuh inuna teh nungguan. Siga kitu Qur'an teh teu cukup dibaca hungku, teu cukup diterjemahkeun. Teu cukup apal eusina lamun teu dipigawe. Kenapa? Sebab Al-Qur'an surat perintah yang harus kita kerjakan gitu. Kudu dipigawe kurang eusina. Taeta. Maka setiap apa yang diwajibkan, apa yang setiap diperintahkan oleh Allah sok pigawe. Gitu dina urusan naon? Dina urusan sodako, dina urusan ilmu, dina urusan naon sifat-sifat yang kebaikan. Sing yakin eta teh parentah ti Allah. Gitu. Pan aya gitu seueur malah ayatna kumaha Allah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Seueur parentah-parentah yang menyuruh kita berbuat kebaikan. Jadi ayat Quran surat nu aya dina Al-Qur'an lain jang batur. Jang urang. Mata Quran teh satu nasehat bagi kita. Urang mah tibalik. Ayat Quran dibikin kawatur. Komo tina bag-bagan sodakoh nanya, tina bag-bagan impak bikinnya kawatur. Ayo we kawatur nita sodakoh gitu. Dibikinnya kawatur. Lain tiga wiku sorangan. Pan Al-Quran teh nasehat yang diri orang gitu. Jadi ketika saya sendiri pun menyampaikan ayat Quran, tak kermamatan diri sorangan gitu. Isi Al-Quran mah. Matak sok cumponan pigawe apa yang tertuang dalam Al-Qur'an sabab pagawean hungkul. Tanomawi setiap ayat yang telah kita terima kade eta teh bakal menta pertanggungjawaban dari kita. Pernah nyanti awal-awal ningan dicarioskeun. Pernah disampaikan kade kudu tanggung jawab karena ilmu. Kade harus tanggung jawab terhadap apa yang telah kita terima dari keterangan-keterangan Quran dan Sunnah. Sebab lamun teu dikerjakeun, lamun teu dipigawe bakal ngahukum ka urang. Akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Gitu. Ayat teh gitu ka urang teh minta pertanggungjawaban. Jadi Al-Qur'an itu bukan untuk siapa-siapa, jang urang. Sebab kita yang menjalani hidup, maka pedoman hidup yang ada dalam Al-Qur'an buat diri kita. Lain dibikin kabatur. Tak iya ke sapi kusim kuringnya ke alaman gitu. Lamun geuleuh ka hiji jelema teangan ayatna. Geuleuh kasih anu ah teangan ayatna. Manggi ayatna. Sinirkeun ka batur. Anu masya Allah. Kabe ulah urang bekakeun kitu. Sakale deui Al-Qur'an teh surat perintah dari Allah yang harus kita lakukan. Nah makanya ketika kita sudah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka
pasti bakal karasa. Nah makanya sering saya sampaikan, jadi Quran benar nanti ulah cek batur. Benar nah Allah teh, Allah tara bohong teh ulah cek batur. Harus diri kita yang mengatakan benar Quran teh. Benar Allah teh tara bohong, kudu kini serangan. Nah makanya sok digawe gara parentahna. Apa yang telah diperintahkan ku Allah sok digawe kurang singkarasa. Lumatak tong nyalahkan Allah ketika kita berdoa kemudian seolah-olah kita merasa Allah tidak mengabulkan. Introspeksi we kana diri urang berarti aya nu salah gitu. Dalam perjalanan hidup dina persoalan-persoalan lalu lagi aya nu salah. Mata fayu'minu bi terus yakini ku urang bahwa apa yang termaktub dalam Al-Qur'an geus jelas eta mati di Allah. Ulah nepikeun ka seperti sangkaan orang-orang yang Quran teh ngarupakeun sihir, merupakan naon ayat-ayat setan dan lain sebagainya. Ulah naudzubillah lebih ka kitu. Tarumata untuk menepis hal-hal seperti itu sepi gawe we saayat. Tong loba-loba lah saayat asal dawam. Asal istiqomah melaksanakan satu perintah dari Allah. Sampaikan kekarasa gara genahna nikmatna dina urusan sedekah tan rada hese gara sok cobaan lawan tah hawa iblis teh gara tah da puncakna tina hawa iblis urusan duit mah marukan kumaha urusan duit tong bujang-bujang urang pangkat rajana ustad nya rajana ustad sampaikan kangadahar duit duit naon tewasa nyebutkan duit haji sampai kaki itu pan eta teh rajana ustad ya sampai kaki itu tak urusan duit mah eta puncak dakwah iblis mah di urusan materi oh, masya Allah rumah tak sok dobrak gerak tadi na urusan zakat infak sedekah tapi sedekah eta yang sering gitu ku taman tahfidz di laun digembar-gemborkan sangkan ada terus motivasi ka urang. Tu yakini ayatna kumaha Allah akan mengganti secara berlipat. Yakini kadinya. Hari orang mah masya Allah ni lebar gitunya. Asa beratah cicingna teh tina hawa akal urang. Rek ngabuskeun 5.000 aduh jangan budak eueuh. Pabeulit. Asih ga kitu. Sok yakini gerah ayat Allah teh ngaremplong ngareuna. Mata cekolot, senayu mah cekolot. Lamun urang hayang loba dibere ku Allah, sok atu loba mere ka batur. Itu cek asarna mah. Ketika kita ingin diberikan oleh Allah apapun dalam urusan apapun, sok sing loba mere ka batur. Ulah dipengpetan. Lagas pasti Allah mengucurkan rizkina. Nah ketika rizki itu turun, tong dibendung, tong dipengpetan. Sok bikin kekocoran ke batur, berikan gitu. Ngocorkan kasih anu, bare kekocoran, mete mempet. Lamun mempet, pan akhirnya bakal mudal pancainanya. Lamun dipempet, eta cai bakal mudal. Mata tidak sedikit orang yang tidak mau sedekah dari sebagainya, mudal hartana. Kemana? Ke rumah sakit, reka mana deui? Ya, mudalnya ke rumah sakit. Karena penyakit dan lain sebagainya. Banyak kejadian yang kita lihat ketika kita mau tafakur kunaun ieu jelema teh nasehat jojol kanker ya, ternyata embung ngaluarkeun zakat infak sedekah dibendung ku dirina si harta teh embung dikocorkeun ka batur akhirna muda jadi penyakit aku tauhid jeung ku akidah maka panggih ka aku mau gitu. Pernah pan kejadian almarhum pun bapa mengingatkan lain nitah mah lain naon da teu aya hak nitah cuman almarhum mengingatkan karena dalam usaha luar biasa majuna diingatkan dalam urusan zakat tijaroh embung eta mah duka lebah duka pokona embung maka pada akhirnya Allah memberikan siksa anu disebut mudal karena naon sampaikeun ka kanker stadium akhir teh katulungan maot. Suamina sama kasiksa selang tidur tidur, pinuh.
gitu modalna harta teh mata tong lebar dina urusan sedekah mah pilakan ninggope itu ieu mah gope 500 lebarna gitu. Jadi lamun urang hayang dibere ku Allah loba dibere ku Allah sing loba ngocorkeun ka batur. Lamun loba ngocorkeun ka batur geus pasti turun tah leuwih gede ti luhurna gitu. Itu simbolna teh. Eta dina urusan urusan seperti itu perlu keyakinan anu memang bukan bukan gampang gitu. Perlu keyakinan anu kuat, perlu ketauhidan anu kuat. Kau menubes rumah tangga amanya, aduh, pabeli yang kebutuhan, kurang kumaha, gitu. Matak sokloba di pikiran, dipertimbangkan, rek sodakote, kebutuhan sakit, ngutain rek 100 ribu, aduh, cokot deh, gitu. Terjadi 100 ribu, teh. Sika gitu, disawang wae ku akal. Eta kan kudu ku kayakinan urang yakin henteu Allah ngabales kitu. Pan ayatna geus jelas. Itu dari 1 menjadi 7, 7 jadi 700. Siga nu teu yakin kitu. Eta dina dina urusan akidah malemesna teh. Nah, makana sekali lagi ketika kita memohon apapun kepada Allah, geus pasti Allah mah akan mengabulkan doa kita. Itu cuman syaratna fal yastajibuli. Penuhi apa yang Allah perintahkan wa yu'minu bi dan yakini bahwa Allah maha di atas maha maha benghar maha naon wae ge tong sieun tong hariwang Allah mah tara pernah ingkar kana janjina sok menta ka Allah menta naon da Allah mah moal moal bosen mere paling urang anu bosenna beda jeung menta ka jelema menta ka jelema masuk aya keuheuh menta wae unggal poe we menta pan aya bahasa kitu menta wae aing muni bosen Allah mah moal moal nepikeun ka bosen atoh Allah mah dipenta kitu ta yakini dina urusan-urusan kekuatan doa doa urang aing geus naon atuh lain lain ku doa urang ka Allah mecahkeun persoalan yang tidak bisa dipecahkan reka saha iwati ka Allah reka saha deui gitu mata keyakini kekuatan doa orang ulah nepikeun ka aya kecap insya Allah doa kita dikabul ulah wetama gitu nah nah ayatna ge pasti cek Allah teh aku akan kabulkan ulah nepikeun ka Allah nepikeun ka aya bahasa ka Allah na mudah-mudahan doa orang dikabul ulah wetama kenapa sedikit saja keyakinan itu melenceng geus moal turun doa teh moal dikabul doa ti Allah teh matak sing pasti sing yakin ka Allahna nah paling teu sok dua syarat ini harus di dipenuhi teh karaos tos sajang cekap mun nya ge anu taroskeun mangga teu aya alhamdulillah janten sakali deui dina urusan kahoyong dalam urusan keinginan apapun sok perjuangkeun hiji we heula dari ribuan keinginan hiji we heula lamun tina main kaleci mah ningan bareto naon ulah hayang maret kitu tina hiji teh hayang ka ditu tabarareunang ulah hiji we heula ketika kita dihadapkan satu persoalan eta we heula bereskeun gitu ka ditu mah gampang. Ketika kita meminta kepada Allah minta A kemudian datang nanti B jalani heula eta anu B geus pasti nu ama ku Allah bakal dibikin gitu sok perjuangkeun dina urusan-urusan apapun keinginan kita perjuangkeun tong loba-loba lah kahayangna misalna keluarga sing soleh perjuangkeun eta ngan urang nang kudu soleh heula gitu terutama meureun suami sebagai guru suami sebagai pemimpin. Lamun anak pemajikan hayang soleh, urang mah heula kudu soleh. Piraku pemajikan anak hayang soleh, ari urang na bade gaung. Lah moal atuh meureun nya. Sakitu panjenengan. Apa yang disampaikan paling tidak jadi ibroh. Jadi sekali lagi apapun yang diperintahkan yang termaktub dalam Al-Qur'an, ingat bahwa itu merupakan surat perintah dari Allah yang mesti kita laksanakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.